jerah lah. Bagus, panggil Om Bagus. Kenapa? Bagus. Ya, ada perempuannya, Gus. Ada topi. Nah, ada perempuannya. Sendalnya. Ya, ini udah insaf. Lalu juga gak ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak mungkin. Gak apa-apain juga. Security, security, security. Suruh Bayu aja yang ngambil security lah. Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Jangan saya. Kita awas. Mana? Gak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Tapi mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya dia. Anunya aja kok sini. Ya Allah, Nur. Baru perempuannya gampang kan? Ya Allah. Iya. Bu Anta sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, ya, Bang, Mbak. Video dong. Videoin lah. Jelas kalau disuruh aja kita mau gerebek kok. Ngapain di sini, hah? Ngapain ya sini? Bang, keterlaluan lu, Mbak. Belum puas ya? Kamu berdua enggak tahu ya ada CCTV itu kita pasang CCTV di rumahnya Mbak. Di rumahnya Heda, enggak. Keluar kamu, Keluar. Sayang Bu RT enggak ada. Keluar sini. Keluar, kamu ngapain di sini? Ya Allah, ya Robi, Mbak. Ini yang dibilang apa motor rusak lagi di mana? Pasar Kemis. Heeh. Enggak usah. Tutup. Siapa sih yang mau tutup? Ya keluar. Mana itu perempuan? Keluar. Keluar enggak? Iya. Mana? Coba sini. Enggak usah dipakai tutup-tutupin gitu, udah telanjang tuh, telanjang aja tadi tuh. Enggak telanjang. Enggak ada berantakan begitu. Ini anu habis tidur. Mana sih perempuannya, coba pengen lihat. Bye, panggilin security. Bete kan waktu itu dong, kita udah lapor bete kan, suruh security datang kalau. Nih ya, papi, mami, kompor udah meleduk. Kompornya udah meleduk, silakan. Lihat tuh gimana perasaan. Iya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan. Iya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan tuh sama orang tuanya. Iya. Ini nih anaknya nih. Kalau dipanggil di lain tuh udah insaf, nggak tahu nih. Awas, pindah, gue mau ngeliat muka jablainya dia. Heran ya, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Gak usah tutup-tutupin, Mbak, udah ketahuan. Awas, pindah. Ini udah kita udah gerbek di rumahnya sendiri. Lu dari. Udah teh. Pindah terus. Lu udah bikin kesel ya? Gak ada lu namanya bertobat. Dalam situ ada celana pendeknya. Ada celana pendeknya. Ayo. Ini ambil belakang. Gak usah tutup-tutupin, Mbak. Udah ketahuan kok. Ini udah kita udah gerebek di rumahnya sendiri. Udah teh. Tidak terus. Lu udah bikin kesel ya? Gak ada lu namanya bertobat. Sudah teh, jangan teh jangan. Kita anak gak pantas punya ayah kayak lu, tau gak? Ngapain tempeleng dia? Gak usah. Rugi. Gak usah. Gus. Bajingan lu ya. Ya sembuhan dengan lu. Ya udah, tenang dong. Ya ampun. Lu ngapain lu? Udah. Sekarang lu duduk. Kamu duduk. Gak apa. Kamunya kesini. Duduk. Kamu duduk sini. Duduk.